kami sedang ada program untuk buah hati. Semoga kami bisa melanjutkan program untuk memberi cucu pertama kepada. Kawan-kawan semua, tadi setelah saya mendengar apa tanggapan dari jaksa, tidak ada substansinya, kosong, asal jawab saja. Nanti akan dibalas oleh tim pengacara hukum saya. Lalu yang kedua, saya dikabari tadi jika Pak Dr. Putra Suteja itu nggak terima katanya ya, dia apa namanya dibongkar gininya sama Tirta katanya. Katanya Tirta itu menyampaikan informasi hanya sepotong-sepotong. Oke, saya mau bertanya sama Pak Putra Suteja yang ingin banget menjarahin saya ini. Ketika Anda membaca status saya tanggal yang gara-gara kacau WHO tersebut, apakah Bapak Putra Suteja membacanya penuh sampai akhir atau cuma sepotong-sepotong juga? Atau cuma fokus sama kacau WHO? Tidak pernah mempermasalahkan masalah ibu-ibu yang anaknya meninggal karena rapid, maksudnya tersendat prosedur rapid. Jadi Anda tidak terima karena orang lain Anda anggap memanfaatkan bisa teman Anda sepotong-sepotong. Saya sampai 3 bulan loh sih biar, cuma gara-gara Anda tidak paham substansi dari statement saya. Terus yang kedua juga JPU juga dari awal saya ditangkap juga mereka tuh memakai alasan karena memenuhi syarat 2 alat bukti yang sah. Sementara dari awal sudah dijelaskan jika unggahan saya yang tanggal 15 yang tentang ada konspirasi yang seolah-olah COVID ini berbahaya tersebut, itu status tersebut silakan
kawan-kawan cek di Instagram saya sepertinya masih aktif. Itu backgroundnya biru, ada statement di sana jika apa saya menyatakan apa memberikan informasi jika seolah-olah ada situasi yang membuat masyarakat takut, dan di sana tidak ada menyebut ID Ikatan Dokter Indonesia, sama sekali tidak ada. Tapi pihak-pihak yang menahan saya, yang berharap saya dipenjara ini, selalu memakai alasan dua barang bukti. Itu status yang tanggal 15 tersebut tidak ada sedikit satu pun tidak ada menyebut kata dokter dan tidak ditujukan kepada siapapun. Itu cuma saya ingin memberikan informasi kepada masyarakat. Itu aja. Lalu yang terakhir, apa ya tadi, Pak? Istri saya hari ini ulang tahun. Jadi semoga nanti hadiah dari Ibu Hakim tanggal 19 ketika vonis, karena saya sama istri sedang, sebelum saya ditahan, kami sedang ada program untuk buah hati. Semoga kami bisa melanjutkan program untuk memberi cucu pertama kepada orang tua kami. Terima kasih. Tadi respon dari majelis hakim setelah menyatakan ada video bukti dari ID pusat itu kayak apa ya? Sorry terlewat tadi. Tadi itu tambahan barang bukti itu dari rekaman dari Corbuzier ya. Jadi podcastnya dari Corbuzier itu mengundang Bapak Dr. Adib, Ketua Terpilih PBID Pusat. Jadi gini loh, PBID Pusat yang sejak awal berkomunikasi, berdebat, berdiskusi, bahkan pihak mereka saja yang akunnya saya mention, jadi sebenarnya pihak yang saya ajak bermasalah lah istilahnya, tanda kutip ya, mereka saja bilang tidak ingin memenjarakan saya, ingin mengajak saya berkolaborasi. Lalu juga mereka hanya memberi surat kuasa untuk melaporkan untuk pencemaran nama baik, tidak ada namanya ujaran kebencian. Saya bisa bangkit. Seperti kata Pak Jokowi tanggal 5 Maret, kita jangan terlalu takut berlebihan, karena yang lebih bahaya itu adalah rasa cemas dan rasa ketakutan. Yang bicara itu seorang presiden. Seorang presiden berbicara demikian. Presiden kan berbicara demikian pasti sudah ada referensi yang tidak ngawur gitu. Saya sebagai warga negara hanya melanjutkan mandat beliau. Ya. Ada dia. Yang stres ada Pak Rafael. Kalau mau. Yeah.